Pokemon juga baru nyampe tuh. Restoran Marina ya. Dari Tech. Oh, Marina Batavia. Ini masih masuk Ancol ya? Masuk ya. Keren banget ya. Keren ya. Gede banget. Itu gede besar. Gila, yang makan juga banyak. Iya, kayaknya rame. Siapa mah bisa aja bercanda. Turun sama uang memanjakan kita udah turunnya sampai yang parkirin Chris Marina Batavia ya sekaligus sama aja nama sih ya kan gak bisa. Selamat sore guys, sore ini kami menuju ke restoran Marina Batavia yang ada di Ancol. Kami mau merayakan ulang tahun si bungsu saya, yaitu Timothy, yang berulang tahun sebenarnya udah hari kemarin, tapi kita rayakan hari ini kebetulan hari ini weekend. Dan kelihatannya ini restorannya cukup bagus. Saya baru terus terang baru kesini dan banyak banget nih lihat nih mobil-mobil banyak banget yang melangkah menuju restorannya. Cukup bersih tamannya, di jalan ini juga pohon-pohon buatan, pohon-pohon yang ditanam tuh bagus. Dan kalau melihat restoran ini mah ini kayak apa ya, kayak gedung-gedung yang lama mungkin direnovasi ya, karena mungkin dulunya ini entah perkantoran, entah hotel, entah juga apa perusahaan, kita nggak tahu. Bandar kiri ini kayaknya ini apa, Pelabuhan Sunda Kelapa nih, karena terlihat banyak crane dari kapal. Berarti di kiri ini Pelabuhan Sunda Kelapa yang terkenal, yang banyak kayu-kayu, kapal kayu yang biasanya jurusan domestiknya. Tapi yang mati karena masalahnya ada kapal di silver nih. Tapi restorannya bagus nih. Jalan coba kesini kayaknya ada juga di sebelah kiri perkantorannya yang menuju Marina Ancol. Kalian lihat dari sini sini ada kapal nih bos, ada kapal, kapalnya bagus nih, ini biasa banyak kapal pesiar ya, kapal pesiar yang bagus nih, ini buat keren guys.
Marina Terrace Guest House only. Oke, ini kita coba jalan dari sini. Ini kapal ini guys keren banget nih. Terus kita mau merayakan ulang tahun Timothy hari ini di sini. Wow. Oh, di sini keluarga udah asing semua. Ini Timothy yang ulang tahun. Tulang, bau, melai, bumbu. Ini si Grace, ponakan saya yang paling cantik dan paling baik. Si Grace. Ya, ini restorannya. Mau lihat-lihat dulu ya. Macbeth. Ini banyak tempat makan di sini, ada orang bule. Ini keren juga guys nih. Ini ada meja-mejanya dengan meja bulat, kursi kayunya. Sementara di sini kiri kanan tuh kapal-kapal pesiar yang menurut saya cukup luxury ya, cukup bagus. Dan ini pasti mahal-mahal, pasti di Ancol. Sementara ada pohon-pohon kelapa nih. Kelapa yang bagus sekali. Kapal ini tuh juga lampu-lampunya sekitar tempat sampahnya ini. Bawahnya seperti jembatan. Oh, jembatannya ternyata kenapa goyang di jembatan. Nah, banyak makan sih guys. Kafenya juga. Sementara seperti ini, kafe-kafenya jual bir. Nanti gedungnya tadi, kita pada kompropannya. Keren gedungnya ini, keren banget nih. Mantap ini. Gak tau dia disini mahal. Coba saya lihat apa yang bisa mungkin kita menikmati pemandangan di sini. Keren banget guys, keren banget sih guys. Sekarang ini dari pantainya, dari pantai sini langsung ke sini. Ada suara burung juga, dan burung yang hijau juga cukup bagus. Ini bisa dilihat tempatnya. Ada juga patung apa ini? Nakoda kah? Kapten kah? Kapten. Ini ada pohon kelapa yang membuat indah sekali hari-hari. Jam menunjukkan pukul 17:50. 17:50. Jadi,
Ini kayaknya ada lucu juga nih, mungkin ada tiga lantai. Sekarang ini di kafenya. Begini, menuju sekarang ke rumah juga. Terus bisa keluar dari jam 10 sampai jam 22. Terus masuk. Ini benar-benar restoran yang sama. Berbaik. Dan lihat. Kadang kita nggak tahu bahwa di Jakarta ada seperti ini gitu, karena dia tersembunyi seperti ini, tidak semua orang tahu gitu. Happy birthday to you. Ini kasih tas di situ nih. Kasih apa nih? Masih-masih terus. Kasih tas ya. Sono ya, biar ketutup. Oh, berarti anginnya muter-muter nih. Masya. Masya Grace. Ini pelan, biar kalau ada kebakar dikit minimal udah bisa. Ini nih. Ini Raymond. Iya benar. Namanya Raymond Sinaga. Oke, okay, kita Gifty sama Timothy. Halo. Namanya owner. Nih, yang ulang tahun kasih Abang Timo tambah lagi nih. Wah. Mama Joya. Kasih Abang. Thank you. Wah, thank you. Oh iya, Walilin. Minta aja. Kan kita berarti. Ini banyak dari Lamang Murni ya. Enggak, kan bisa tempat ini mah kayak grup apa? Kayak tempatnya raja-raja ini. Ya. Kok enggak dipotong? Tunggu ya. Nana nepe. Iya, nepe. Iya.